Warga Jalan Terusan Waikanan Engkel Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan sosok mayat wanita parubaya yang tergantung dalam seutas kain di dalam rumah. Mayat wanita yang diketahui bernama Rukama Tandung ini diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri lantaran depresi karena tak kunjung dikaruniai seorang anak selama usia pernikahannya. Kita ngelihat langsung korban. Saya masuk ke dalam, saya lihat memang kain sudah putus. Kain tersebut yang gantung sudah putus. Terus maksudnya ada di dalam kamar. Ibu itu udah di dalam kamar. Sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan kamar. Awalnya tergantung di mana itu, Pak? Pintu belakang. Pintu belakang apa ya? Dengan kain atau kain apa ya? Menurut pengakuan warga, keseharian korban merupakan seorang ibu rumah tangga dan memang dikenal sebagai sosok yang cenderung tertutup terhadap warga sekitar. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan otopsi penyebab pasti kematian korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.